Bitara Madani adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk transformasi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dan Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi STAR memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat dan menjayakan konsep Bitara Madani Malaysia. Dengan penumpuan kepada beberapa aspek utama, Bitara Madani bertujuan untuk mencapai rakyat yang bersejahtera, produktif dan berkualiti. Pertamanya, program inisiatif Bitara Madani kini melaksanakan pelbagai usaha untuk memberi lebih keselesaan kepada orang ramai seperti mengurangkan kesesakan di hospital, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA serta pembangunan sekolah daif di seluruh negara. Kesemua inisiatif berkenaan yang dikelolakan oleh Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi STAR itu melihat kepada pelaksanaan yang menggunakan kos rendah, berimpak tinggi dan boleh dilakukan secara pantas. Sebagai contoh, di bawah konsep Bitara Madani STAR sedang mengambil langkah segera bagi menambah baik 436 fasiliti dan klinik kesihatan di bawah KKM dengan sasaran kesemua fasiliti akan memasuki peringkat pelaksanaan menjelang akhir tahun 2023. Manakala Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menggariskan beberapa langkah utama dalam menjamin kelangsungan hidup rakyat dan peniaga selaras dengan pelaksanaan inisiatif di bawah konsep Bitara Madani. Melalui langkah di bawah kerangka Bitara Madani itu termasuk memperkenalkan MyKios, kios hijau pertama dalam negara berbekalkan tenaga solar, melibatkan perbelanjaan RM50 juta dengan peniaga kecil tidak perlu membayar bil elektrik dan pada masa sama diberi suntikan modal supaya diberi pengecualian sewa selama 6 bulan pertama. Bukan itu sahaja, dalam konsep Bitara Madani, KPKT juga menyediakan jaminan kerajaan hingga RM5 bilion menerusi penambahbaikan syarikat jaminan kredit perumahan SJKP sehingga 120% khususnya kepada golongan berpendapatan tidak tetap untuk memiliki rumah. Secara keseluruhannya, Bitara Malaysia Madani adalah langkah yang penting dalam membentuk rakyat masa depan Malaysia yang bermutu. Dengan memberi tumpuan kepada beberapa isu penting, dapat membina masyarakat yang maju dan berdaya saing. Usaha ini dapat mendorong Malaysia ke arah masa depan yang lebih cerah. Sampai di sini sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.